Selamat datang di Kedai Gambar. Sebelum nonton dan HP-nya dimiringkan, tekan dulu tombol subscribe-nya dong. Kali ini kita akan menggambar mas-mas bertato yang suka bermain game dan seorang konten kreator. Dia adalah Reza Arab. Reza Octavian merupakan seorang konten kreator yang lahir di Jakarta 15 Oktober 1990. Reza bukan lahir dari keluarga yang berada. Ibunya hanya seorang guru dansa. Setiap harinya, Reza Arab bersama keluarganya hanya mengkonsumsi makanan yang sederhana. Sama sekali nggak mewah. Ini terjadi ketika Reza masih sangat muda dan belum jadi seorang konten kreator. Perjalanan karir Reza menjadi seorang YouTuber atau konten kreator tidaklah mulus. Banyak lika-liku yang dihadapinya. Sebelum jadi YouTuber, ia pernah bekerja sebagai kasir warnet supaya bisa bertahan hidup di Jakarta. Bahkan hal ini dilakukannya semenjak ia duduk di bangku sekolah dasar. Reza Arab pernah bertemu dengan seorang pembawa acara bernama Edozel. Keduanya pun sering bermain bersama. Kebetulan Reza memang sangat suka bermain game. Kemudian dirinya merasa tertarik menjadi seorang entertainer. Dan memutuskan untuk mengunggah konten video pertama bersama Edo dan 3 teman lainnya. Selain konten gaming, Reza Arab juga membuat konten musik, vlog yang gak kalah hits dengan konten gamingnya. Reza Arab juga tertarik dengan musik. Hal ini mulai diperlihatkan sejak tahun 2016 bersama Eka Gustiwana, Kira Naida, dan Javiel Dolofes. Ia meluncurkan karya musik perdananya yang bertajuk Stranger. Gak sampai di situ. Kini, ia bersama Eka Gustiwana juga membentuk kelompok Wet Genius, kelompok musik yang menggabungkan musik EDM dengan musik khas lokal Indonesia. Karya pertama dari Wet Genius adalah DPS. Bahkan tak hanya dari YouTube dan bermusik saja sumber penghasilan Reza. Ia juga pernah mendapatkan penghasilan dari hasil kerjasama bisnis dengan anak presiden. Reza Arab, Gibran, dan Kaisang mendirikan bisnis bersama yaitu Cafe Game. Selain itu, Reza juga memiliki banyak bisnis lainnya. Salah satunya adalah bisnis investasi.